Materi penjumlahan pecahan. Soal, kerjakanlah penjumlahan pecahan di bawah ini dengan benar. Diketahui, ada 5/8 ditambah minus 4/6. Ditanya, tentukan hasil dari operasi pecahan tersebut. Jawab. Jadi, langkah yang akan kita lakukan dalam menjawab soal penjumlahan pecahan yang pertama adalah kita harus samakan penyebutnya. Penyebut di sini ada 8 dan 6 ya. Kemudian ketika penyebut sudah sama baru kita bisa operasikan pembilangnya. Kita lihat di sini, pecahan ini dia ada dua tanda yang sering berdekatan ya, plus dan min. Kita, karena ada tanda yang berdekatan, maka kita klikkan plus kali min adalah min. Jadinya, 5/8 min 4/6. Sama dengan, pertama kita samakan penyebut menjadi nilainya 24 aja ya. Jadi per dikurangi per 24. 24 dibagi 8 adalah 3. 3 kali 5 ada 15. Kemudian 24 bagi 6 adalah 8. 8 kali 4. 24 bagi 6 itu adalah 4 ya. 4 kali 4, 16. 24. Karena penyebut sudah sama, bisa kita kurangkan. 4, 15 dikurangi 16. Sama dengan minus 1/24. Jadi hasil dari pengurangan pecahan 5/8 dikurangi 4/6 adalah minus 1/24. Sangat mudah dan simple, tapi kita harus hati-hati ya dalam mengerjakan soal seperti ini.